Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kita mau ngasih tahu nih cara mengedit foto menjadi animasi guys menggunakan aplikasi ini guys. Ya ini aplikasinya nih. Saya tidak tahu namanya, dia menggunakan bahasa apa ini. Ya ini yang sudah diedit. Kita hapus dulu. Kita akan kasih kalian contoh bagaimana mengeditnya. Kalian klik yang plus ini. Kalian pilih yang atas ini. Ini untuk mencari folder mana yang akan kalian edit. Ini kalian bisa edit yang di mana saja yang kalian ini video, sebelah sini video, sebelah sini foto. Kalian klik saja ini foto. Misalkan saya ingin mengedit foto yang ini. Oke. Jika sudah, kalian klik aja ini yang ini satu ini. Lalu termuncul merah ini, kita yes. Mungkin artinya yes, kalian klik fotonya. Selanjutnya kalian geser ke bawahnya, kalian cari bintang yang 7 ini. Oke, kalian tinggal tunggu saja. Ya, tampilannya akan menjadi video guys sebenarnya guys. Lalu selanjutnya jika ingin menjadi foto, kalian klik ini, lebarkan saja. Ya, sudah seperti sini, seperti foto ini. Selanjutnya kalian tinggal screenshot saja guys. Ya, sudah jadi screenshot. Selanjutnya jika sudah jadi screenshot, kalian bisa jadikan status WA atau kalian jadikan foto, kan dia bisa di crop. Kalian masuk ke WA, kalian bisa jadikan status. Jika sudah dipoto, kalian bisa crop di sini. Ya, hasilnya bagus sekali guys, seperti animasi. Buat kalian yang bingung tidak punya aplikasinya, kalian bisa lihat di link deskripsi, nanti ke gua taruh linknya di situ atau di komentar. Ya, see you, bye bye guys. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe. Nggak like juga nggak apa-apa, nggak subscribe juga nggak apa-apa. Bye.